Dan saya nak bersama pula dengan rakan setugas Faris Azman yang melakukan tinjauan udara sejak awal pagi tadi bersama dengan unit udara polis Diraja Malaysia. Faris, teruskan dengan laporan. Baik, hari ini dijangka peringatan trafik, aliran trafik ke utara selatan tanah air, dan kami bersama dengan pasukan video, pasukan udara PDRM telah pun membuat pemantauan di sekitar kawasan Flas, Lebuh Raya Flas ke kawasan selatan, zon selatan. Dan bersama dengan kami ketika ini, iaitu ASP Jelana Jamak Pegawai Pemantau Udara Op Selamat Zon Selatan. Baik Puan, mungkin boleh ceritakan pemantauan yang kita lebih kurang satu jam, lebih hampir dua jam pemantauan di udara. Bagaimana ketika ini aliran trafik ya Tuan? Okey, kalau kita lihat hari ini pemantauan udara kita iaitu menuju ke zon selatan, iaitu bermula daripada tol KS Seremban dan menghala ke Second Lane. Jadi kalau kita lihat dalam masa 1 jam ke 1 jam setengah ini, daripada tol Sungai Besi sehingga Nilai dan Seremban, keadaan trafik itu berada di skala 1, iaitu tengah lancar dengan pemanduan 110 km/jam. Mana apabila di Senawang sehingga ke Medas, keadaan trafik berada di skala 2, iaitu lancar, pemanduan lebih kurang dalam 90 ke 109 km/jam. Mana kalau kita lihat dari Medas sehingga ke Rembau dan juga Tampin, keadaan sesak sedikit namun masih lancar dan kenaan bertali arus dalam kelajuan 70 sehingga ke 89 km/jam. Jadi kita kini kita menuju sehingga ke Pagoh dan juga Tangkak, di mana kita lihat aliran berada di salah satu, iaitu sangat lancar. Baik, dan terdapat peningkatan dan dijangka akan meningkat lagi aliran trafik dalam tempoh-tempoh mendatang sehingga malam nanti apabila tol cuma diberikan di kawasan utara selatan tanah air, Puan. Ya, kita lihat sehari dua ni mungkin akan berlaku kesesakan pada keadaan peak hours, mungkin sebelah petang dan juga malam kita jangkakan. Sepanjang pemantauan, kalau ada apa-apa laporan akan terus dibawa, dibagi kepada on the ground. Ya, betul. Kalau kita lihat tadi, kita on the spot kita lihat kemalangan, kita akan maklumkan kepada bilik gerakan trafik dan juga bilik gerakan trafik akan memaklumkan kepada petugas di ground, dan secara automatic response time ni, emergency response time akan terus ke lokasi untuk menyuraikan kesesakan. Okey. Mungkin soalan terakhir, Puan. Sebab memotong queue hari ini kita tak dapat detect. Pada masa yang sama juga, ini antara inisiatif dari PDRM untuk memastikan tingkah laku pemandu itu mengikut undang-undang. Dan sekiranya ada, pasukan udara akan mengambil gambar mereka, betul? Ya, betul. Selain pada pasukan udara akan mengambil gambar kesalahan-kesalahan lalu lintas yang rakyat Malaysia lakukan, kita juga ada peralatan radar di mana menggunakan teknologi kamera radar, di mana kita punya petugas yang menggunakan kenderaan MPV di bawah akan mengambil snap, iaitu gambar, dan akan keluar juga masa, tarikh dan juga kejadian apabila pengguna jalan raya melakukan kesalahan sedemikian. Okey, yang terakhir, nasihat kepada pengguna-pengguna yang ingin memulakan perjalanan dia balik ke kampung, Puan. Okey, nasihat saya, supaya rancang perjalanan, bersabar, sebab kita akan mengalami flow yang slow pada masa sesi petang, dan supaya kita semua dapat menuju ke destinasi dan berjumpa orang tersayang dan menyambut lebaran bersama-sama. Jadi kita perlu patuh pada arahan dan juga merancang perjalanan supaya sampai ke destinasi tepat pada masanya. Terima kasih ASP Juliana Jamak. Terima kasih. Itu adalah pegawai pemantau udara Op Selamat Zon Selatan, di mana kami lebih kurang hampir 2 jam kami berjalan, ataupun bukan berjalan lah sebenarnya, tapi menaiki helikopter daripada pasukan udara PDRM daripada Subang pergi ke Alor Gajah Melaka, kemudian ke Johor Bahru, ke Tangkak, untuk melihat perjalanan trafiknya. Alhamdulillah ketika ini sebenarnya masih lagi terkawal, dan dijangka aliran trafik ini akan terus meningkat sehingga ketika malam nanti apabila pemberian tol percuma ke utara selatan tanah air menggunakan Flas, begitu juga ke kalau kita kata ke Hanif Berhad, ke pantai timur juga. Pada masa sama, kepada anda pengguna-pengguna jalan raya, rancang perjalanan anda mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pada masa sama, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan tip-top, dan perjalanan yang selamat ke destinasi masing-masing untuk pulang ke kampung halaman sempena individu. Itu saja perkembangan terkini dapat kami bawakan daripada atas helikopter ini, pasukan gerakan udara PDRM. Kita akan berikan situasi terkini mengenai alert traffic dari semasa ke semasa. Terus bersama rekan sukas di studio. Silakan.